شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Beres tawaf, kita geser sedikit di arah Multazam. Yang baca doa setelah tawaf, doanya adalah Allahumma ya Rabbal Baitil Atik A'tik Rikobana wa Rikoba Abaina wa Ummahatina wa Ikhwanina wa Auladina minan nar ya Zal Judi wal Karam wal Fadl wal Manni wal Ata'i wal Ihsan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Artinya adalah Allahumma ya Allah ya Rabbal Baitil Atik, wahai Tuhan pemilik rumah yang rumah Ka'bah ini, Atik, selamatkanlah atau bebaskanlah rikobana diri kami, warikoba abaina dan ayah-ayah kami, wa ummahatina dan ibu-ibu kami, wa ikhwanina dan semua saudara kami, wa auladina dan semua anak-anak kami, minanna dari siksa neraka. Ya Zaljud, wahai memiliki jud yang memiliki kemurahan, wal karam dan kemuliaan, wal fadl dan keutamaan, wal man dan anugerah, wal ata dan pemberian, wal ihsan dan kebaikan. Allahumma ya Allah ahsin, berikanlah kebaikan akibatana dalam akhir di kesudahan fil umuri, dalam segala masalah kami, dalam segala urusan kami, kebaikan akhir yang baik itu maksudnya, dalam segala urusan kami kuliha semuanya, wajirna dan selamatkanlah kami min dari khizitun, yang dari kehinaan di dunia, wa azabil akhirah dan siksa di akhirat. Dunia lagi, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa kifun tahta babik multazim bi'a tabik mutazil baina yadaik arju rahmatak wa akhsya azabak ya qadimul ihsan. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku abduka, hambamu, abdika, anak dari hambamu, waqifun, berdiri tegak, tahta babik, di bawah pintumu, kemudian menundukkan diri di hadapanmu, sambil aku mengharapkan rahmatmu, dan aku takut kepada siksamu, wahai yang langgeng, yang kekal kebaikannya. Allahumma inni as'aluka ang tarfa'a zikri wa tadu'a wizri wa tusliha amri wa tutahhir qalbi wa tunawwir wa tunawwiro li fi kubri wa tagfiro li zambi wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, kumohon kepadamu, antarfa'a, agar engkau mengangkat zikri namaku, wa tadu'a, dan engkau menghapuskan wizri, dosa-dosaku, wa tusliha amri, dan engkau memperbaiki segala urusanku, wa tutahhir, dan engkau menyucikan qalbi, hatiku, wa tunawwir, engkau menerangi fi kubri, di kuburanku, wa tagfiroli, dan engkau mengampuni bagiku zambi, dosaku, was'aluka, dan aku mengkepadamu ada derajatil ula, derajat yang tinggi minal jannah, di surga. Setelah itu kita kemudian sholat sunnah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Setelah sholat kita baca doa lagi, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyati fa'aqbal ma'zirati wa ta'lam hajati fa'atini su'li wa ta'lam ma fi nafsi fa'gfirli zunubi. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ta'lam ma'am katakubi sirri segala rahasiaku,
wa ala niyati, dan segala perbuatan nyataku. Fa'akbal, maka terimalah ma'jarati, ratapanku, penyesalanku. Wa ta'lam hajati, engkau maha mengetahui segala keperluanku. Fa'atini, maka berikanlah padaku su'li permohonanku. Wa ta'lam, dan engkau maha mengetahui maafi apa-apa di dalam nafsi diriku. Fa'gfirli, maka ampunilah aku zunubi semua dosa-dosaku. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi wa yakinan salikan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini bima qasamtahu li ya arhamar rahimin anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimin wa alhiqni bis salihin. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu imanan daiman, iman yang kekal. Yubashiru yang apa? Yubashiru adalah yang menempel qalbi dalam hatiku. Wa yakinan shadiqan, dan keyakinan yang benar. Hatta sampai alam aku mengetahui, aku yakin annahu, bahwasanya la yusibuni, tidak ada yang bisa menimpaku bila kecuali ma apa-apa kata-kata yang kau telah tuliskan, yang kau telah tetapkan li bagiku. Pertini, dan ridawilah aku bima dengan apa-apa kosang tahu yang engkau telah berikan kepadaku. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha menyayang dari segala yang menyayangi. Anca, engkau adalah wali pelindungku fitunnya di dunia, walakhir dan dunia dan akhirat. Tawafani, wafatkanlah aku muslimah sebagai orang yang Islam, walhikni, dan gabungkanlah aku bisolihin ke dalam kelompok orang yang soleh. Doanya lagi adalah Allahumma la tada' lana fi maqamina haza zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan illa qadaitah. Wayasartaha wayassir umurana wasyrah sudurana wanawwir qulubana wahtim bisolihati amalana. Artinya, Allahumma ya Allah, la tada' lana, janganlah engkau biarkan lana bi kami fi maqamina, di tempat ini haza zamban dosa kami illa kecuali ghafarta, engkau telah mengampuninya. Wala hamman, tidak ada kesulitan, kekhawatiran illa kecuali Qadaitah, engkau telah bebaskan, engkau telah hilangkan. Wala hajatan, tidak ada segala hajat keinginan illa kecuali Qadaitah, engkau telah kabulkan. Wayasartaha, dan engkau telah mudahkan untuk mendapatkan keinginan itu. Fayasir, maka mudahkanlah walhamu ya Allah umurana, semua urusan kami, semua masalah kami. Wasyrah, dan lapangkanlah segala semua dada-dada kami. Menawir, dan terangilah olehmu kulubana, hati-hati kami. Waktim, dan akhirkanlah bisolihat, dan kebaikan amalan semua perbuatan kami. Doanya lagi, Allahumma tawaffana muslimin wa ahdina muslimin wal tikna bisolihin ghayra khazaya wala maftunin. Allahumma ya Allah, tawaffana, wafatkanlah kami muslimin sebagai orang Islam. Wa ahdina, hidupkanlah kami muslimin sebagai orang-orang Islam. Wal hikna, dan golongkanlah, gabungkanlah kami bisolihin dengan kelompok orang-orang yang soleh. Ghayra hisab, ghayra khazaya, tanpa kehinaan wala maftunin, tanpa adanya fitnah-fitnah. Beres itu doa, kalau mampu kita sholat lagi di rakaat sunnah rakaat di Hijr Ismail. Setelah sholat sunnah di Hijr Ismail, doanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la dzunuba illa anta. Artinya adalah Allahumma ya Allah, anta engkau rabbi, Tuhanku, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau. Walaktani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka,
dan aku adalah hambamu. Wa anin aku ala atas ahdi ka wa'dika, atas janji darimu. Tetapi selagi aku mampu, selama aku mampu, auzubika aku berlindung kepadamu min syarri dari segala keburukan, kejahatan masa lalu yang telah aku perbuat. Abu ulaka aku mengakui, menyatakan laka bagimu, bini amatika alaiya, masih nikmatmu atasku. Wa abu, dan aku mengakui, bizambi dengan dosaku, fakfir, maka ampunilah, li bagiku, wa innahu, sungguhnya engkau, mas sungguhnya lah, tidak ada yang bisa, ikfir mengampunkan, zunub semua dosa, ila antar kecuali engkau. Dunia lagi, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa a'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu ibaduka salihun. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka pemohon kepadamu min khairi segala kebaikan ma yang sa'alaka telah memohon kepadamu bihi dengan kebaikan itu ibaduka hambamu salihun yang soleh soleh. Wadan a'udzu ka berlindung bika kepadamu min syarri segala keburukan, segala kejahatan ma yang ista'azaka telah berlindung kepadamu itu darinya, itu keburukan dan kejahatan, berkas salihun mau yang soleh. Beres, kita kemudian minum air zam-zam. Air zam-zam selalu berdiri menghadap ke Ka'bah. Ini adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifa'a min kulli da'i wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka kemohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'ah, rezeki yang luas, rezeki yang banyak, wa shifa' dan obat min kulli da'i segala da'in sakit, wa saqam dan penyakit. Dengan rahmatmu ya wahai arhamah wa penyayang arhamin ya segala penyayang. Selesai, alhamdulillah. Beres zam-zam, kita menuju ke mas'a, tempat sa'i. Insyaallah akan kita bahas, kita akan terangkan dulu istilahnya. Al-Fatihah.